Di sebuah perkampungan yang gemerlap, jelang tengah malam, ia mendengar rampak suara gendang ditabuh mengiringi nyanyian. Bunyi siulan dan tawa keras di antara orang-orang yang berkumpul jelas menunjukkan di tempat itu tengah digelar sebuah hajatan. "Ada apa ini?" ia bertanya. "Sebuah pesta perkawinan. Mereka merayakannya dengan nyanyi-nyanyian dan tari-tarian yang diiringi musik," jawab orang yang di sampingnya. Tak sampai 1 kilometer, tidak jauh dari tempat itu, terdengar suara memilukan seperti ratapan dan jeritan orang yang sedang dirundung duka. "Fenomena apa lagi ini?" ia pun bertanya pada orang tadi. Dengan santai, orang tersebut menjawab, "Oh ya, itu ceritan orang yang salah satu anggota keluarganya meninggal. Mereka biasa meratapinya dengan ceritan yang memekakkan telinga." Lelaki yang ternyata seorang wali itu memejamkan matanya. "Di suatu tempat, pada suatu saat di belahan bumi ini, ada sebuah kesenangan yang dirayakan dengan begitu tiada tara. Sementara di sebagian lainnya ada kedukaan yang diratapi tiada habisnya." Dengan suara lirih ia mengadu, "Ya Allah, aku tidak mampu mengatasi ini. Aku tidak sanggup berlama-lama tinggal di sini. Mereka yang diberi anugerah tidak pandai bersyukur. Di sisi lain mereka yang diberikan cobaan tidak bersabar.